lagi teman-teman. Pagi ini kita akan unboxing headset Canyon KDM-E795 stereo headphone freestyle folding. Fitur yang ditonjolkan itu via Skype, voice chat, MP3, MP4, komputer, CD player, kemudian mikrofon kombinasi headset. Kemudian dia itu headphone ini memiliki speaker size 40 mm, sensitif 116 kurang lebih 3 dB, 1 kHz 0,5 ampere atau apa, impedance 32 ohm, frekuensi respon 18 sampai 20.000 Hz, kemudian clock type 3,5 mm, correlate kurang lebih 210 cm, mikrofon frekuensi respon 20 sampai 16.000 Hz, pick up pattern sensitif 0,48 dB, impedance 2 kΩ. Jadi seperti ini. Jadi cara membuka handsetnya itu seperti ini teman, caranya ya, supaya rapi. Ini dibuka, diturunkan di bawah, kemudian ditarik naik ke atas. Headsetnya seperti ini. Ini naik turun, naik turun. Oke, jadi ini sekitar 5 cm yang bisa dinaik turunkan. Kemudian itu dia bisa muter-muter teman-teman. Muter-muter seperti ini. Kabelnya itu terdapat volume suara, kemudian lubang mikrofon, kemudian ini menggunakan dua colokan handset teman-teman. Jadi untuk menggunakan handphone ini di smartphone Android atau iPhone, kalian harus membeli splitter ya, splitter 21. Tapi kalau untuk laptop ini sudah benar, ini ke handset, kemudian ini ke recording-nya.